pikir yang masuk di akal, yang masuk logika dong. Iya dong Pak, jangan yang asal. Bapak emang sengaja pengen bikin kita kalah ya. Tadi untuk pemanasan. Gak apa-apa Cah, itu... Sekarang membekuan. Hah? Kok udah membekuan? Itu bentuk kekecewaan mereka belum bisa menjawab. Cah, gak apa-apa, gak apa-apa Cah. Karena kita akan kembali lagi di Teteh Teka-Teki Show! Kita lanjut ya. Kita buka Teteh kita berikutnya. Dia. Wow. Waduh. Wow. Bapak. Bapak. Tadi kalian dikit aja. Ya. Ini panjang banget. Ayolah, Pak. Ada 13. Yang sahur nih, Pak. Ayolah. Semakin panjang itu justru semakin susah cari kelirunya. Ada 13 lempeng-lempeng. Kotak nih ya, Cah. Pertanyaannya pendek. RT. Pak, nama RT banyak banget di dunia RT. Ini. RT. Tahu dia. Iya. Timbe, silakan. Jurang Mangu. Jurung Mangu. Gak ada, bukan. Ini 13, Beb. Juru. J U R U. Kali curug mungkin. 13. Oke, sana kesempatan ini. RT 7 be 17. Bentar ya. TUJUHBEELAS 17. 17 deh. 17. 17 deh. 17. Baik. 17 Mas. 17 Mas. Enggak ada RT 17 Mas. Kita tenangkan penalti. 17. Bapak, udah boleh dilanjutkan partner saya. Partner saya udah menemukan jawabannya. 17 mode apa pas? 1702. Ada kan gitu ya? SD 02. RT RW. 17. Deh. 17 deh. 17 deh. Apakah itu jawabannya? Benar. Bukan. Terima kasih. Rekan saya. Rukun tetangga. Rukun tetangga. Enggak kepikiran. Kita lihat apakah rukun tetangga jawabannya. Kita langsung buka. Baru pertama kali ikut. Iya. Terlihat ya. Dia kan lempeng bro, masa begini menunggu. Kita lihat. RT jawabannya adalah. Huruf konsonan. Dia Robi. Ya. Betul caranya enggak jelas. Huruf konsonan di luar A, U, E, O. Kenapa Vincent? Baru sadar kalau ada buta huruf. Ini waktu yang tepat untuk sholat tobat. Harusnya ditanyain dong, RT adalah mungkin huruf konsonan, huruf apa gitu kan. Lu marah-marah. Lu baru pertama kali ikut. Percuma. Mereka waktu pelajaran bahasa Indonesia pada bolos. Kenapa gak RW? Lah, terserah RT dong. Wah, RW lebih di atas RT. Iya. Gak bisa. Apa? RW 1 ada berapa RT? Ada, misalnya ada 10, ada 5. 10 ada... RT, ah. RW 1 10 RT. Iya. Berarti tinggian mana? Tinggian RT ada 10. Ketuanya ibu-ibu PKK. Ketuanya ada berapa? 10. Bukan tinggian siapa, banyakan siapa itu, mah? Pak, udah, aduh, ayolah, Pak. Lanjut aja deh, Pak, saya udah protes. Capek. Pak, ayolah, Pak. Tapi saya takut dikurangin Pak trauma kemarin. Kan belum ada di. Huruf konsonan ya, Cak? Kan bisa minus. Jadi kalau vokal tuh A, I, U, E, O. Iya. Ya, kenapa enggak soalnya B, C, D, F, G, H. Kan bisa gitu. Bapak, saya beli soal yang lempeng tetap aja Anda enggak mungkin jawab lempeng. Tadi jawab lempeng. Boleh, kita lihat ya. Sekarang sudah puas dengan ini kita ganti. Enggak. Coba lagi aja ya. Kita ganti. Kalau nggak puas dengan RT-nya ya silakan pemilihan RT di kampung masing-masing. Apa urusan sama RT saya? Ayo lo. Mandi ya? Iya, mau mandi. Mandi ya?
nih? Kan jam 6 mandinya, baru juga jam berapa ini masih pagi. Jam segini mestinya lu mandi. Sebentar. Gerbangnya masih tutup. Bentar, lagian ya. Orang mandi ngapain bawa ginian? Ini kan buat bersihin kaca. Buat bulu. Kenapa yang suruh dia mandi? Yang sabar, jangan dimakan. Saya harus suruh dia mandi. Kenapa? Air saya belum habis. Oh harus dihabisin airnya. Air. Eh, sama bapaknya tuh yang sabar, jangan marah-marah gitu. Anak saya? Anaknya, jangan. Enggak, topinya kenapa dari timbangan? Takut dibukul, makanya pakai itu. Kayu. Oh, enggak. Mandi. Iya. Iya. Mamanya. Kok jadi mamanya tiba-tiba ya? Lihat dong. Nggak mau pengen mama baru. Oh. Udah dong, jangan marah-marah. Masih ya, kecil, dong. Kasihan. Ya mandi, mandi. Cepet. Ya jangan. Tuh, balikin. Nah. Jangan gebuk, jangan gebuk. Depan. Lewat. Nggak depan. Kalau saya di depan, nggak kelihatan. Buk. Maaf, kampung sini kadang-kadang emang gitu. Duh, Pak RT kali ya, Cak? Itu ya RT ya, itu tadi. Iya. Kok di tengah-tengah kuis ada begituan gitu loh, Pak? Oh, kalau di pinggir-pinggir kuis yang gak enak, makanya di tengah. Oh. Aduh. Lu boleh tahu ini acara apa? Yaudah, lagi, kita lanjut, Cak. Ayo, tenang. Lebih konsentrasi ya. Tuh, Pak RT memang suka gitu ya, Pak RT kadang-kadang, ya? Kadang-kadang, tapi sering. Boleh silakan ya. Dibuka kotaknya? Nah, okay. Ini dia. Ada 7 kotak, huruf terakhirnya O. Pemain bola terkenal bernomor punggung 7. Vincent tahu. Pasti. Vincent tahu. Harusnya kan Ronaldo. Silakan. Bukan 10. Hah? Hah? Benar, bukan 1-0 ya. Kita lihat. Bukan 10, apakah itu jawabannya? Kepanjangan. Tadi benar cuma dirubah nih kayaknya nih. Iya. Curiga nih. Enggak. Lama soalnya bukanya. Pemain bola terkenal bernomor punggung 7. Pasti. Bernomor pasti. Boleh diulang pasangan. Jawabannya? Jawabannya diulang gimana? Soalnya. Jawabannya diulang. Kalau jawabannya diulang huruf konsonan lagi dong. Ayo. Oh ini gak pernah nonton bola nih. Dia gak suka bola. Suka, bekel, bola bekel. Oh, bola bekel beda dong. Harusnya kan Ronaldo. Nah, Ronaldo. Romario juga. Minta tolong penonton, boleh lah penonton. Penonton mana bantuannya? Aliando. Aliando. Aliando gak main bola. Ya Allah, kesel deh gue, Beb. Apa sih pertanyaannya, apa sih? Pemain bola terkenal. Selain berpunggung nomor 7. Bernomor punggung 7 pasti. Tapi kan pasti. Bola banyak. Bola belum tentu sepak bola enggak sih? Seseleo. Ya, tahu. Sujiwo. Sape? Sujiwo tuh sape? S U J I W O. Orang. Iya, 2. Kata bener juga tuh capek.
Pemain musik Tejo aja, Sujiwo oh, Tejo. Kesleo lah, Pak. Kesleo. Kita kunci jawabannya. Kesleo. Apakah pemain bola terkenal nomor punggung 7 pasti kesleo? Bukan. Udah sudah habis, ngapain dibencet lagi? Jawab lagi dong. Kita buka Bapak jawabannya. Pak, daripada yang menang, saya jawab deh, Pak. Pemain bola oke, terkenal bernomor punggung 7 pasti... Bukan. Bapak, makasih banget untuk malam ini. Pak, kamu aja yang lihatannya. Ini yang tadi sama? Bukan, beda. Emang siapa? Tadi siapa? Tadi ada bapak, bapak sama anak juga begitu, disuruh mandi juga. Sama, oh, jangan samakan kita dengan dirinya dong. Ayo, mandi ya. Ayo. Hei, hei, hei. Lagi. Sini. Lagi apa? Tapi mandi ya? Iya. Sini. Nih. Cepat. Mandi gak? Mandi gak? Mandi gak? Oh, mungkin nah, nanti bangun. Kalau biar aman dikasih pagar kawat ya. Iya, iya, iya. Pak saya senewon di sini, Pak. Cak, tapi tidak ada yang menang. Kita bacakan dulu, bacakan dulu. Kita bacakan ya. Masih nol. Cak, tapi kalau yang di sini si Ronaldo misalkan yang ikutan kuis. Nggak mungkin. Makanya, kan karena dia nggak ikut. Makanya jawabannya ini. Kalau dia ikut, pasti lo. Kan gitu. Si Vincent dulu main bola terkenal di kampungnya Pak, nomor 7. Nomor 7. Ayo. Di kampungnya. Ya, kampung saya gak kenal Vincent. Jangankan Vincent di kampungku. Aku aja mereka gak kenal. Jadi kita bacakan sekarang ini ya. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Berarti pagi ini belum ada yang bisa membawa pulang tas kulit buaya persembahan dari Sarung Amplas ya. Sayang sekali ya. Tapi Sahil mohon maaf ya, Sahil tapi terima kasih sudah ya bisa ikut di TTS. Tapi jadi enggak kurma? Oh, dua. Jadi dua ya. Dua. 110.000. 110.000. Nanti kan datang baru dibayar. Saya enggak percaya sama baru kamu. Datang. Bayar. Ya saya enggak bohong juga, Cak. Udah kalau enggak mau bayar pakai itu lah. Ya udah gini aja. Tuh, pinjam dulu. Nih. Nah, gini dong. Ya, Cak, Cak, Cak. Udah kesini sendiri, kagak menang. Nombok gocap lagi. Baik. Kita terima kasih, Yuki. Terima kasih, Syahir. Dan bagi Anda penonton yang ini, ya, silakan. Silakan bisa mendaftar. Mungkin besok Anda akan membawa pulang tas kulit buaya. Wow, ada keseruan ya? Apa lagi di sini? Betul. Ada apa yang surprise-surprise di sini? Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.